Angga Wijaya dituntut dugaan penggelapan uang oleh kuasa hukum Dewi Persik. Kami mencoba untuk mediasi. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi seleb dari pikiran rakyat, presenter Dewi Persik dan suaminya Angga Wijaya telah bercerai. Namun, keduanya masih berselisih paham masalah uang, uang dan uang. Dewi Persik menuduh Angga Wijaya telah menggelapkan uang manggungnya. Hal itu karena Angga Wijaya terbukti telah memalsukan tanda tangan sambiduan dalam kontrak pekerjaan. Bahkan Dewi Persik berniat melaporkan Angga Wijaya atas dugaan penggelapan uang. Kuasa hukum Dewi Persik Sandi Arifin mengaku sedang mempelajari hal ini. Ya, masih dipelajari dahulu. Yang penting sudah terima dari Mbak DP kemarin. Ada beberapa, tergantung perintah Dewi Persik aja, kata Sandi Arifin. Meski berkas laporan sudah siap, Dewi Persik masih ragu melaporkan Angga Wijaya dan menunggu itikad baik dari mantan suaminya itu. Kalau saya sih intinya minta maaf aja kalau merasa bersalah. Kalau nggak merasa bersalah, biar pengadilan yang menentukan dia yang benar atau saya yang salah, kata Dewi Persik, dikutip dari pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Seleb on Com News. Dewi Persik menuturkan bahwa sampai saat ini Angga Wijaya belum melakukan itikad baik secara pribadi terhadapnya. Sementara Sandi Arifin akan mengirimkan surat undangan untuk mengatur pertemuan dengan Angga Wijaya guna membicarakan masalah tersebut. Belum ada permintaan maaf, nanti akan kita panggil. Kita akan kirim undangan untuk bicara, ngobrol sama Angga, tutur Dewi Persik. Kata Dewi Persik, kejadian itu sudah terjadi berulang sejak ia masih berstatus istri Angga Wijaya. Namun ia memaklumi perbuatan Angga Wijaya yang saat itu menjadi suaminya. Dari dulu pernah, tapi aku maafin karena suami. Sudah sering terjadi ini, cuman aku bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Lama-lama aku, kata Dewi Persik. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.